Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Kota Makassar terus mendorong masyarakat agar menjadi wirausahawan sehingga bisa memiliki penghasilan yang dapat membantu perekonomian rumah tangga. Salah satu kegiatan yang dilakukan yakni memberikan pelatihan pembuatan roti dan mie kepada ibu-ibu rumah tangga. Ketua IWAPI Makassar Isnaini menjelaskan hal ini dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, sehingga para ibu rumah tangga bisa mempelajari dan mempraktekkan ilmu yang sudah diberikan oleh chef profesional dalam pembuatan roti dan mie, sehingga nantinya ibu rumah tangga ini bisa menjadi wirausaha. Hari ini adalah pelatihan roti dan mie yang kami selenggarakan memang dalam rangka menyambut bulan Ramadan kan. Jadi di sini kami mengadakan pelatihan roti dan mie adalah untuk masyarakat memang dan UKM supaya bisa belajar lebih baik karena ada chef yang melatih di sini yang berbicara dan memberi ilmu. Jadi sehingga semua ibu-ibu kelihatannya hari ini luar biasa, sambutannya luar biasa dari ibu-ibu itu karena bermanfaat sekali. Jadi seandainya dia memanfaatkan ini ilmu, dia bisa membuka usaha. Kegiatan seperti ini rutin dilakukan untuk membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja yang bisa membantu peningkatan perekonomian di Kota Makassar. Mulyadi Jufri, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.